benar-benar dengar dia bicara apa. Tadi orang speaker pertama berbicara masalah radio off. Kemudian woman-nya berbicara, I'm in the middle. The middle ya, middle, tengah-tengah. In the middle of listening. Listening, vocab yang sangat familiar kan. The middle of listening to music. Jadi saya di tengah-tengah mendengarkan musik. Nah, kalau kita buat semacam kesimpulan, ada orang nanya tentang radio off, dijawab lagi dengar musik. Kira-kira, nah ini pertanyaannya mulai masuk, naratornya bertanya, what does the woman imply? Nah, narator ini, walaupun kita nggak dengar dia bilang apa, pertanyaannya kita nggak dengar, selalu urusannya bertanya tentang second speaker. Jadi, kita nggak dengar narator bertanya apa, kita juga bisa menjawab pertanyaan ini ya. Karena selalu narator ini bertanya tentang orang kedua. Jadi, what does the woman imply? Apa maksud dari si wanita itu? Nah, ini masuk clue kedua. Untuk part A, jangan pernah menjawab jawaban yang mirip dengan kata-kata yang ada oleh speakernya. Jadi kalau speakernya sudah menyebut satu vocab di part A ya, jangan pernah menjawab kata yang sudah disebut oleh speaker. Oke, ini saya kasih tipsnya untuk part A saja. Part B sama part C itu beda cerita ya. Jadi untuk part A ini, jika kita mendengarkan speaker sudah menyebut satu dua vocab yang kita dengar clear, jangan mengambil jawaban yang ada vocab itu. Karena itu adalah cara mereka menyalahkan soal. Jadi dia sengaja membuat vocab yang sama, itu untuk menjebak. Nah, caranya jadi gimana untuk kita jawab? Cari sinonim. Jadi jangan mencari jawaban yang sama atau mirip, tapi cari sinonim atau yang artinya sama. Nah, jadi, in the middle of listening to a music, ada kata musik, ada kata listen, itu jangan kita pilih. Jadi A otomatis salah, C salah karena ada kata musik, D ada kata listen, dan ada kata musik. Jadi kita buang aja jawaban A, C, D, tinggal satu kata, yaitu the man should leave the radio on. Kata radio disebut oleh first speaker, masih oke. Jadi, tips untuk listening part A ya, ini jangan sampai dipakai untuk menjawab part B atau part C. Setelah kita mendengarkan second speaker, pilih kata yang dia tidak sebut. Jadi pilih jawaban yang dia nggak sebut vocab-nya. Nah, untuk itu kita harus benar-benar fokus dengan kata yang dia sebut. Nah, itu masalahnya kan. Pas speaker-nya bicara, kita harus betul-betul fokus speaker tadi membicarakan vocab apa. Oke, kalau kita sudah dapat dia bilang apa, usahakan ketika kita pilih opsi A, B, C, D, jangan pilih kata yang dia sebut. Tapi kita pilih yang mengarah ke sana atau yang sinonim. Gitu. Pokoknya jangan kata yang sama. Oke. Jadi fokusnya adalah second speaker. Sekarang saya akan putar audio. Coba kita fokus ke second speaker. TOEFL exercise 1. Second speaker ya. Jadi kata-kata yang kalau mau buat catatan boleh. Jadi vocab second speaker dicatat aja yang dapat, tidak perlu sampai kalimat full ya. Yang sedapatnya aja. Kemudian boleh pilih jawabannya. Saya akan putar ini dua kali. Yang ketiga kita bahas jawabannya ya. Sudah bisa dimulai? Sudah siap? Ya, Bu. Oke, kalau sudah saya putar audionya ya. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording
and then choose the best answer to the question. You should focus carefully on the second line. Number one. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? B, jawabannya Bu ya. Nanti ya, dicatat aja. Number two. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Number three. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Number four. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Number five. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean? Sudah? Boleh saya ulang? Atau sudah dapat semua? Ulang, Miss. Ulang, Miss. Ulang. Oke. coba didengar sekali lagi apakah jawabannya sudah dekat. Ya. Listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should focus carefully on the second line. Number one. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Number two. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Number three. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Number four. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Number five. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean? Oke, apa sudah dapat jawaban? Kita empat bisa jawab. Ya, udah gimana? Ya, udah jawab, Miss. Sudah ya? Iya. Okay, saya putar sekali untuk kita dengar apa kata-kata second speaker ya. Yeah. Conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. Second line. Number one. Sebentar saya mute dulu. How soon will you be leaving?
I'm on my way now. What does the man? I'm on my way. Ini ya dia bilang ya, I'm on my way. Ini apa yang sering ya, kita kan sering pakai ya, OTW gitu kan. Yeah. On my way, OTW, saudara, ya sama. I'm on my way now, I'm on the way now, sama. Jadi, kira-kira ini maksudnya apa? Kalau bahasa Indonesia-nya nih, I'm on my way, OTW itu maksudnya apa? Jalan segera gitu ya. Nah, jalan segera kan, maksudnya udah jalan gitu kan. Udah jalan, kemudian, oke Pak Nurdin boleh. Pilih dari A, B, C, D, kata-kata yang tidak ada my way atau on my way. Karena seperti saya bilang tadi, usahakan tidak memilih kata yang speaker sudah sebut duluan. Second speaker maksudnya. Karena kalau dia sudah sebut, terus disebut lagi di jawaban, akan ada kemungkinan itu salah. Jadi, on my way ada di opsi jawaban, dibuang opsi itu. Jadi, kata-kata seperti his way, atau yang di his own way, salah ya. B, D, kita keluarkan dari opsi dengan A atau C. Jadi, ini, he is leaving now, atau he will not be leaving soon. He's leaving now. Leaving now, karena dia udah bilang on my way now. Jadi sekarang dia lagi jalan. Otomatis jawabannya leaving now. Dia sedang pergi. Jadi maksudnya dia sudah jalan. Oke, itu untuk second speaker. Sekarang yang jawaban nomor. Karena sudah ada kata way di soal. Di jawaban. Kita keluarkan dia dari pilihan. Dan juga kalau dijawab B, he has to go out of his way. Out of his way berarti di luar jalur. Bukan jawaban juga. Beda makna. Kebetulan ada way, kita buang aja. Kebetulan juga konteksnya jauh sama jawaban dia. Okay, kita dengar nomor 2, second speakernya bilang apa? Mean. Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. Ini kata-kata dari second speaker ya. I left the door unlocked for him. Him ini kawannya tadi yang ditanya sama speaker pertama. Speaker kedua bilang, I left the door unlocked for him. The door unlock, door pintu unlock. Kalau lock terkunci, tidak terkunci. Berarti lock dikunci, di unlock tidak dikunci. Intinya pintunya tidak dikunci, berarti pintu bisa terbuka gitu ya. Berarti C. Yang mana? C. Ya. Yang sebaliknya ya, unlock mean terbuka, mean. Antonimnya dari unlock adalah open the door ya. Open the door. Adalah C. C. Able to open the door. Miss. Ya. Tapi tadi di apa usahakan jangan memilih kata-kata yang sudah disebut, Miss. Ya. Kalau door nggak mungkin nggak ada. Kalau nggak ada door nanti jadi window kan nggak mungkin juga sinonim. Jadi kita menggunakan metode lain, kata yang karena door tidak mungkin diganti, unlock berarti. Ya, unlock bisa ya. Tadi kami milihnya yang nggak ada door. Miss, ya. Di kolomin lah yang jawaban yang benarnya. Gimana? Di kolomin. Oh, di kolomin. Nah. Soalnya ini bakal tersave, jadi agak susah buat saya tandai. Sebentar. Narasi.
Yang catat-catat tadi yang sudah jawab nanti bisa kita akumulasi ya, kira-kira di akhir hari ini berapa benar dari soal yang sudah latihan ya. Walaupun ini diperkenalkan sampai berapa kali kan, kalau tes cuma sekali kan, tapi kita bisa bikin prediksi seandainya tes dengan soal sekian akan betul berapa. Oke. Jadi kita bisa prediksi kemungkinan sukses nanti pas tesnya. Oke, untuk nomor 3, saya ulang. Does the woman assume Steve did? Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy, and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What? That doesn't sound good to me. Okay. Ada kata that di sini ya? Yeah. Kita harus, mau nggak mau tadi, jangan sampai nggak dengar first speaker bilang apa, karena second speaker that. Menu makanan, Miss ya? Makanan apa? Menu menu makan malamnya, Miss ya? Dinner ya? Iya, dinner ya. Jadi, first speaker-nya bilang dinner special ada turkey. Okay, potato. Turkey itu bukan nama negara di sini ya? Iya. Nama ayamnya, Miss. Ayam kalkun ya? Iya. Ayam kalkun. Nah, second speaker-nya bilang, that doesn't sound good to me. That berarti dinner yang tadi, doesn't sound good. Alias, apa maksudnya dia bilang ini? Dia nggak suka, Miss. Dia nggak suka dinner itu. Iya. Jawabannya D. Jawabannya? D. Dinner. She prefer a different dinner. Ya, yeah, dia suka yang lain. Oke. Okay. Mudah-mudahan bisa ngerti arahnya kemana ya. Karena kadang-kadang kita bermain ambil prediksi gitu, menyimpulkan percakapan. Jadi nggak semerta-merta literally dia bilang apa, terus kita cari jawabannya. Kemudian, okay, saya putar nomor 4. Does the woman mean? Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. Oops. Sorry, I'm busy tonight. Busy tonight. Jawabannya B. B. Yeah. Can help her tonight. Can help her tonight. Kita fokusnya di sini berarti I'm busy. Busy ya. Yeah. Busy berarti dia nggak bisa atau dia sibuk. Tetap dalam hal ini dia. Tadi can you help me tonight? Speakernya I'm busy. Jadi konteksnya adalah menolong ya. Jawaban nomor 4 adalah yang B. Nomor 5. Nomor 5, second speaker. Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes on it. The lecture was great. Keep my eyes open. Macam idiom, ya idiom ya kalau. The class was boring, misalnya bukan? Ya, jadi I couldn't keep my eyes open bukan. Dia betul-betul nggak bisa buka mata gimana ya, tapi ini konteksnya
Her eyes hurt. Jadi dia boring. Bukan sakit mata, saya gitu ya. I couldn't keep my eyes open. Saya nggak bisa fokus. Jadi adalah idiom di bahasa Inggris ya. Kalau kita mau bilang sesuatu kita yang nggak sanggup dengar lagi, dengan kata lain boring gitu. Iya. Banget. I couldn't keep my eyes open. Jadi nggak sanggup buka mata lagi. Alias jawabannya ya. Si. Jadi bukan masalah dia nggak mau lihat karena dia nggak sanggup buka mata, tapi ini konteksnya adalah bosan nggak bosan gitu ya. Oke, nah ini artinya bukan literal ya. Tapi soal TOEFL listening memang sering menggunakan idiom-idiom atau bahasa yang sehari-hari dipakai, tapi menunjukkan hal yang sebaliknya. Boleh dihitung berapa betulnya? 2, Miss, cuma betul. Alhamdulillah 5, Miss. Oke, 2-3 berarti 50% dari soal kan 5 ya. Kalau betul 2 atau 3 berarti 50% sudah. Ada yang nggak betul semua ya? Sabarudin. Kira-kira Pak Sabarudin, kenapa ada yang susah di mana listening-nya? Nggak dapat vocab-nya sama sekali atau gimana? Salah tebak vocab-nya. Pak Sabarudin, kira-kira apa masalahnya? Trik yang tadi, yang mana triknya yang dipakai? Yang second speaker atau yang kata-kata yang disebut? Oke, nanti kita coba latihan yang kedua, apa bisa keeping track sama soal ya. Nah, untuk fokus yang kedua juga sebetulnya masih sama dengan yang pertama. Intinya kita mencari sinonim dari second speaker. Dan usahakan hindari kata yang dia sudah sebut. Ya, seperti ini, contohnya. Ini transkrip, belum ada audionya. When did Bob work in the library? And the second speakernya bilang, he started working yesterday. Started working, ada sinonim, ada vocab yang karena kita harus menghindari vocab utama seperti started atau working, berarti kita harus cari kata-kata yang artinya serupa. Jadi kata started sudah disebut di B, berarti kita bisa tandai untuk kita delete. Kata working dia disebut juga di D, he worked with Bob, jadi kita juga tandai, kita hilangkan. Tinggal opsi adalah A atau C, he found Bob in the library, atau Bob just began his new job. Nah, konteksnya adalah he started working. Dia mulai bekerja. Started punya sinonim, yaitu begin. Work bisa disinonimkan dengan job. Jadi, pas ditanya sama the first speaker, when did Bob work in the library? Kapan dia bekerja di perpustakaan. Second speakernya, he started working yesterday. Dia mulai bekerjanya kemarin. Kita mencari A, tidak mungkin karena ditanya kapan kerja, dijawab dia temukan si Bob di perpus. Di luar konteksnya, nggak sesuai sama konteks pertanyaan. Tinggal satu-satunya C,
Dan kebetulan juga dia punya sinonim untuk vocab yang sudah disebut oleh second speaker. Started, sinonimnya begin. Working, sinonimnya job. Jadi jawabannya adalah yang C. Jadi kalimat di part A itu sebutnya kalimat obrolan sehari-hari. Nah, cuma susahnya adalah kita mencoba mencari kata-kata yang artinya sama atau mempunyai makna yang sama dengan yang sudah diucapkan sama second speaker. Nah, mungkin jadinya akhirnya kelewatan ya. Tapi nggak apa, kita coba latihan yang sering supaya telinganya terbiasa dengan bahasa Inggris. Ada bagusnya juga membiasakan mendengarkan vocab-vocab bahasa Inggris supaya pas dia ngobrol lumayan cepat ya, kita bisa langsung nangkap, oh ini maksudnya ini. Oke, kita mulai latihan lagi untuk exercise 2. Cassette 1, side 2. TOEFL exercise 2. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should look for synonyms for key words in the second line. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Number 3. Your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean? Number 5. Do you want to join me in the pool? Oh, I'll just run and put my suit on. What does the woman imply? Oke, boleh saya putar sekali lagi? Boleh, Miss. Jangan, Miss. Gimana? Jangan geser-geser, Miss, waktu kami lagi cari jawaban. Soalnya waktunya cuma 10 menit. Iya. Oke. And choose the best answer to the question. You should look for synonyms for key words in the second line. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean?
Number 5. Do you want to join me in the pool? Oh, I'll just run and put my suit on. What does the woman imply? Listen carefully. Okay. Sudah di-keep jawabannya? Miss. Kita lihat untuk pertama. Second speaker-nya berapa ya? What does the man mean? Go full exercise to exercise. Listen. Go and use the best time to the question. You should look for synonyms for keywords in the second line. Number 1. Think of a final exam in algebra. It was too easy. Wait, it was too easy. Ini tentang exam, ya. Pertanyaan first speaker, what do you think about exam, ya? Tentang ujian. Very difficult. Ya, it was easy. Berarti it-nya adalah merujuk pada kata exam pertanyaan si speaker pertama, ya. Jadi, it adalah exam, kita ganti exam, it was easy. Ada kata easy di sini atau sinonim dari easy? The exam was not very difficult. Ya, jadi soal ujiannya mudah. Dengan kata lain, soalnya tidak susah. Sinonimnya adalah not very difficult. Jadi sinonim juga bisa dalam bentuk negatif. Yang penting artinya sama dengan maksud tukar itu. Tolong audionya ada yang terbuka ya. Tolong dimatikan dulu audio yang nanti bisa buka pas mau jawab aja. Oke. Kemudian kita dengar yang audio. What does the man mean? Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. I'm really feeling rather sick. ini tadi saya bilang kalau bisa menghindari kata yang disebut. Nah, sepertinya ini agak enggak bisa berlaku ya karena feeling tidak ada sinonim di sini. I'm really feeling rather sick. Saya merasa agak, rather ini agak ya, agak sakit. Jadi berarti agak kurang. I'm not feeling ya. Very well. It's not feeling very well. Ya. Berarti maksudnya well. Ini ya, dia tidak merasa baik. He's not feeling very well. Jadi not very well. Ini sebetulnya bisa dipakai untuk kalau bahasa Indonesia itu saya kurang enak badan. Bahasa Inggrisnya ini ya, not feeling very well itu adalah tidak enak badan. Jadi nggak ada kata badan di situ ya, bukan my body not delicious, itu bahasa ece-ece ya. Kalau betulnya I'm not feeling well itu adalah tidak enak badan. Oke, kita lihat ke nomor 3. Nomor 3 ini agak panjang satu kalimatnya memang. Tapi mudah-mudahan dapat beberapa kata inti ya yang menjadi poinnya di second speaker. How is the man feeling? Number 3. Your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. The company was founded about 2 years ago. Yeah, just established. Nah, ini adalah kata second speaker-nya.
the family business was just established. Nah, ini fokusnya ya. Established last year. The company was founded about a years ago. Ya, yeah, jadi established adalah sinonim dari kata founded. Didirikan. Didirikan. Last year sinonimnya a year ago. Jadi ini jawabannya ya. Okay. Just kata establish B jangan jawab ya. Yeah. Just establish C juga jangan jawab karena well establish maksudnya sudah mapan. Ya. Yeah. Ini sama kata ini. Jadi agak panjang fokusnya tapi mudah-mudahan ada vocab yang bisa didapat supaya jadi keyword ya. Kita lanjut nomor 4. Does the woman say about the family business? Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. Arrived on time. Yeah. The plane tidak diganti, tetap the plane landed. Ada kita harus cari sinonimnya landed, right on schedule. Arrived on time. Right. The plane arrived on time. See. See. Ya, jadi kan landed adalah sampai ke tujuannya on schedule. On time. Jadi sinonimnya arrive on time, landed on schedule. Okay. Ini juga bisa kita mencoba tidak menjawab kata-kata right schedule seperti yang A jangan dipilih right place nggak nyambung ya. Ini hati-hati betul sinonim yang kita cari. Nomor 5. Does the man mean? Number 5. Do you want to join me in the pool? Oh, I'll just run and put my suit on. Nah, ini run and put my suit on. See ya, miss. She'll go swimming. She needs me to go running. She. Ini, Cheng. She needs me to go running. Pakaian renang. Nggak dia sebut ke swim. Suit ini adalah arahnya ke swimsuit ya. Pakaian renang. Jadi, pool itu kolam, kolam renang bahasanya kan kalau nggak swimming pool kita bisa sebut pool aja sama aja nih. The pool, the swimming pool, sinonim. Jadi swimsuit atau suit aja sinonim juga. Jadi maksudnya pakaian renang ya. I just run and put my suit on. Tadi konteksnya ini harus dengar yang first speaker. Jadi first speakernya ngajak kemana? Mau join in the pool, berenang, berenang aja berenang, ya. Terus dia bilang, I just run and put my suit on. Ya, lari, maksudnya buat makai pakaian renang dia, gitu ya. Jadi arahnya kemana nih? Berdasarkan kata-kata speaker. She needs a sweet suit to go running. Not quickly. Ini ya. Ya. Still a chance. Clothes quickly and go swimming. Kalau yang D ini to go running, sedangkan mereka kan mau swimming, jadi D otomatis enggak. Yang A juga enggak, karena mereka mau ke pool, mau swimming pool, jadi A dan D tidak sesuai konteks mereka. Antara B sama C, mau pergi ke swimming pool enggak? Karena dia mau ya, put my suit on, berarti B salah. Karena B kan, he doesn't want to go into the pool. Dia tidak mau ke kolam renang. Sedangkan dia bilang, I just run and put my suit on. Saya lari bentar dan pakai pakaian renang. Jadi otomatis maksud dia, saya akan ikut join renang gitu ya. Di arahnya adalah yang suit. Tapi nggak panik seandainya ya kalau
nomor 5 ini kelewatan nggak bisa dijawab juga no problem ya. Asalkan kita sudah bisa fokus yang lain-lain. Jadi kalau satu meleset juga nggak, it's okay. Oke, dari 5 soal tadi, berapa yang betul? Sudah betul berapa? 5 yang betul? 4, Miss. Saya 4, Miss. Oke, nomor 3 salah, nomor 2 salah tadi. Nomor 5 saya salah. Yang 5 ya, karena kata running tadi ya. Iya, saya kayak running, salah. Karena ada kata just run gitu ya. Iya, terkecoh. Terkecoh ya. Nomor 2 salah. Salah nomor 3. Terpilih ya, jawaban. Miss. Nomor 3 D, Miss, pilihnya. Oh, oke. Okay. Yang D ini ada kata only ya, hati-hati sama yeah. Kata only. Only berarti hanya bertahan setahun. Yeah, hanya miss. Bertahan setahun padahal dia baru buka, jadi enggak mungkin ya. Jauh dari konteksnya. Emang ada yang betul-betul harus hati-hati ketika kita mencoba menjawab part A ini. Tapi trust me ya, part A adalah soal paling mudah untuk listening. Jadi kalau bisa betul-betul kita fokus di sini. Kan targetnya 4,5, 20 soal tuh at least harus bisa jawab ya. Karena bukan maksudnya saya menyepelekan soal part A, tapi memang part A itu adalah yang paling gampang. Kayak kita dengan 2 kali aja sudah, oh ini jawabannya gitu. Tapi kalau part B sama part C itu otak kita dipaksa berpikir sampai mendengarkan, membuat prediksi, mencari jawaban. Jadi ada beberapa kerja otak. Sedangkan ini just listen and then you answer. Jadi very quick gitu ya. Nah kemudian poin yang ketiga, tadi kan kita sudah fokusnya di last line. Jadi tetap sama ya, masih sama kita fokus orang kedua. Nah sedangkan ini selain kita fokus orang kedua dan mencari sinonim, usahakan tidak terkecoh sama bunyi yang sama. Jadi kayak tadi saya awal sudah bilang, jangan sampai mencari kata yang dia sudah sebut. Nah kalau di sini, jangan sampai mencari kata yang mirip, ya mirip ya bunyinya, mirip. Jadi bukan cuma vocab-nya sama, tapi mirip. Jadi ini similar sounds. Contohnya apa? Kalau similar sounds, ini seperti ini ya kata-katanya. Nah orang keduanya kan bilangnya ini. He was searching for another apartment. Ada kata vocab utamanya adalah searching dan apartment. Itu keywordnya. Begitu kita lihat opsi jawaban. Nah apartment itu mirip sama department. Search itu sama dengan church, ya, atau research. Nah, ini yang bunyinya sama. Jadi, soal TOEFL akan membuat jawaban yang ketika kita cari mirip-mirip bunyinya. Nah, kalau ada yang pas tes itu pikirannya agak-agak melayang, kan kita, oh, kayak tadi dia ngomong ini. Padahal, mirip bunyinya. Nah, mirip bunyinya adalah salah satu jebakan. Which is kita harus betul-betul hati-hati ya. Jadi apartment, department, ya itu sinonim. Research, searching, bunyinya mirip. Nah, jadi kita balik ke metode yang kedua, mencari sinonim. Jangan cari yang bunyinya sama atau yang katanya sama. Yang kita cari adalah sinonim. Apa sinonim dari searching? Sinonim. He wanted to find a new place to live. Apartment adalah tempat tinggal, jadi a place to live, apartment. Dia nggak bilang, jadi dia nggak bisa bilang house juga ya, karena apartment itu nggak sama dengan house. Jadi nggak bisa mereka buat sinonimnya nyari apartemen, tapi nyari house. Nggak, karena memang house dan apartemen adalah dua jenis gedung yang beda ya. Salah satu sinonimnya apa ya, itu resident gitu ya, karena residence juga artinya tempat tinggal atau place to live, tempat itu tinggal. Jadi dia nggak pakai kata apartemen. Jadi jangan takut kalau misalnya pas kita cari jawaban untuk listening, kok nggak ada kata yang dia sebut. Kalau tidak ada,
kata yang dia sebut berarti kita mencari sinonim. Itu selalu seperti itu listening. Jadi tipsnya di sini adalah kalau kata itu kita nggak mampu cari yang lain, berarti sinonim atau kata yang paling dekat artinya dengan dia. Nggak mesti totally mirip ya, karena paling dekat aja sudah oke. Oke, terus saya mulai untuk latihan ketiga ya. Sudah siap? Saya putar audionya. Untuk latihan exercise 3. TOEFL exercise 3. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be careful to avoid answers with similar sounds. Number one. How long until you'll be ready to leave? First, I need to water the grass. What does the woman mean? Number two. Do you think I should buy this sweater? Does the woman mean? Number three. Is Walter's job near here? Walter's been commuting to Boston on a regular basis. What does the man say about Walter? Number four. Did Bob memorize every detail in the chapter? He wasn't able to master the lesson. What does the man say about Bob? Number five. It's so sad what happened to the animals. Yes, it is. Whenever there's a forest fire, many animals die. What does the woman mean? Oke, kita putar sekali lagi. TOEFL exercise 3. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be careful to avoid answers with similar sounds. Number one. How long until you'll be ready to leave? First, I need to water the grass. What does the woman mean? Number two. Do you think I should buy this sweater? But it doesn't really seem to fit right. What does the woman mean? Number three. Is Walter's job near here? Walter's been commuting to Boston on a regular basis. What does the man say about Walter? Number four. Did Bob memorize every detail in the chapter? He wasn't able to master the lesson. What does the man say about Bob? Number five. It's so sad what happened to the animals. Yes, it is. Whenever there's a forest fire, many animals die. What does the woman mean? Okay, boleh kita lihat jawaban? Sudah dicatat jawaban masing-masing? Sudah. Okay, ini
key-nya adalah tidak mencari jawaban yang mirip bunyinya, tapi tetap sinonim. Short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be careful to avoid answers with similar sounds. Number one. How long until you'll be ready to leave? First, I need to water the grass. I need to water the grass. Apa ada yang familiar dengan kata-kata water dan grass? Grass rumput, misalnya. Ya, grass rumput. Kalau water, bukan air minum. Di sini grass rumput kan, tapi kita nggak mungkin memberi dia minum. Kira-kira water Lawn apa? Is to dry. Menyiram. Ah, ya. Menyiram. Jadi, the lawn is to dry. Yang mana yang mungkin? The lawn is to dry. The lawn is to dry, see. See. Yeah. Ini dia, apa ini dia sinonimnya grass, lawn. Lawn itu pekarangan yang ada di halaman. Halaman yang ada rumput hijau, mungkin kayak rumput gajah gitu ya. Jadi karena grassnya kering, jadi perlu disiram. Jangan sampai jawab yang ini ya. A glass of water berarti itu segelas air minum. Konteksnya beda, otomatis B salah. Grass itu rumput, jadi crash salah. Jadi kita mencari sinonim dan hindari kata yang mirip. Jadi kita lanjut dengan nomor 2. Nomor 2 mungkin agak cepat dia bicara, tapi mudah-mudahan bisa dapat ada keyword yang bisa kita pakai ya. What does the woman mean? Number 2. Do you think I should buy this sweater? But it doesn't really seem to fit right. What does doesn't seem to fit right. A. Wrong side. Yeah, fit right. Fit itu artinya cocok. Fit pas gitu ya. Wrong side. A miss. A. Yang ini ya. Yeah. It doesn't seem, kelihatannya tidak pas. Berarti salah ukuran. Yang mirip bunyinya sama kata fit, tapi salah, atau fit. Ya. Atau feel right. Ini yang dicurigai bisa menjebak. Ya. Fit, kaki, fat, gemuk, atau feel right. Kelihatannya bagus. Doesn't feel right, lebih ke feeling ya. Bukan ukuran. Oke, jadi ini masalah ukuran sweater. Doesn't seem to fit right, tidak pas, alias ukuran sweaternya wrong size. Ya. Jadi ini kita semacam membuat kesimpulan. Oke, nomor 3. Saya nggak tahu apakah ada yang familiar sama vocab yang disebut sama speaker. Tapi itu sangat sering dipakai. Jadi nanti bisa disimpan ya. Vocab ini mungkin bisa dihafal. Kita dengar apa. The woman mean. Number 3. Is Walter's job near here? Walter's been commuting to Boston on a regular basis. Ini adalah kata yang sebaiknya bisa disimpan. Commuting.
commuting itu dari kata commute ya. Jadi kalau kita perginya bolak-balik gitu, itu kita bisa menggunakan kata commute. Traveling back and forth. Ya, traveling back and forth itu sinonimnya. Jadi jawabannya ini apa ya? Maksudnya adalah Walter has been commuting to Boston on a regular basis. Jadi regular basis. Frekuensinya cukup atur ya. Commuting adalah travel, kita pergi bolak-balik. Jadi kayak kita pergi dari rumah ke kantor, rumah ke kampus itu dalam frekuensi yang lumayan sering, atau misalnya karena kita kerja gitu ya kan, frekuensinya pasti reguler. Kita akan sebut itu commute. Jadi kata-kata travel yang frekuensinya teratur adalah commute. Commute, travel back and forth ya, sinonimnya adalah ini. Sinonim dari commuting adalah traveling back and forth. Jadi bukan communicate atau communities, itu adalah kata yang dipakai untuk menjebak ya, atau komputer. Jadi ini urusannya adalah ke travel, bukan komunikasi. Oh ya, satu lagi mungkin ada sering dengar kata ini, compute ya, itu komputer. Nah, itu baru komputer ya. Compute, menghitung. Kalau commute, bepergian. Jadi hati-hati sama kata kerja ini ya, compute sama commute. Oke, untuk nomor 3 jawabannya adalah yang D. Kita lanjut nomor 4. Ada yang jawab D untuk nomor 3? Ada. D. Ada. Ada. Berhasil. Ya? Nggak jawab nih, salah mis. Ada yang salah juga ya. Gak apa-apa. Karena ini bukan vocab yang familiar mungkin. Oke, nomor 4. What does the man say about Walter? Si, miss. Yang si, kita lihat terus. Second scene. Number 4. Bob memorize every detail in the chapter? He wasn't able to master the lesson. He was... He wasn't able to master, ya. Ini adalah keywordnya, master the lesson. Master, menguasai. Lesson. Nah, kemudian ada kata wasn't. Ya. Tidak menguasai. Tidak menguasai. B. Yang tidak menguasai. B. Ya, B. Could not learn lesson. Oh. Yang ini ya. Yang B. bukan yang ini masif. Ya. Massive itu bisa besar atau banyak sekali, kayak massive itu banyaknya, banyak banget gitu ya. Di atasnya large itu massive. Jadi master menguasai, tidak master the lesson means tidak ngerti ya, atau yeah, yang he could not learn the lesson. Lesson kebetulan tidak diganti, tetap ya. Yes, yeah. Lesson adalah pelajaran, jadi tidak diganti dengan bahasa lain. Tidak ada sinonim. Oke, nomor 5. What does the man say about Bob? Number 5. It's so sad what happened to the animals. Yes, it is. Whenever there's a forest fire, many animals die. What the? B. Jadi ini ada kata tidak di apa? Minimal time. Ada sinonim yang banyak ya, cuman diganti dikit aja. Jadi forest fire, dia tetap sebut dan juga muncul di jawaban juga ya.
kebakaran hutan, forest fire, tidak ada sinonim ya? Ya. Frost and kill animal. Ya, jadi B. Many animals die. Banyak hewan mati ketika ada forest fire. Kalau kita bagi frost and kill animals. Yang B ya. Animals are killed by forest fire. Many animals die. Ini sinonimnya. Mati oleh forest fire. Ini beda ya. Kalau frost ini frost itu artinya beku. Kalau frost beku forest hutan. Frost ini biasanya kalau kelamaan di musim dingin pas ada orang kelamaan di luar biasanya kan mengalami kebekuan, nah itu frost. Sampai ada orang yang mungkin jadi badannya dihinggapi percikan salju, itu frost. Jadi bekunya tuh kayak gitu. Jadi beku juga bisa membunuh ya. Bukan cuman kebakaran, tapi beku juga bisa membunuh. Bisa mati orang. Jadi itu frost. Kayak frozen, nah itu ya. Oke, untuk exercise 3 berapa betul? Ada yang tiga betul, tiga miss, tiga ya. Berarti 50% juga kan, 50-56 ya. Exercise ada 3 tadi, 5 berarti kalau total kan sudah 15 ya miss. Berarti kalau di total sudah berapa? 12 miss. 12 ya. Kalau kita mau target 20 tinggal 8 lagi ya. Saya masih 9, Miss. Kalau 9 berarti 11 soal lagi harus ini apa? Fokusnya berarti kalau ada yang Bapak-bapak, Ibu-ibu yang lain yang mungkin masih di bawah 10. Ini kan soal sudah 3 kali 5, 15 ya, 15. Kalau sudah dapat setengahnya 10, berarti bagus progresnya. Tinggal diasah lagi, mungkin di luar hari les bisa banyak-banyak dengar latihan sendiri gitu. Karena kita kan targetnya pelatihan cuma untuk memberikan beberapa tips atau strategi lah ya, supaya nanti nggak begitu kaku waktu kita ikut ujian. Karena kalau untuk mengasah skill kan agak padat ya, dalam 7 minggu sangat-sangat kayak mempres gitu. Tapi saya cuma bisa memberikan ide bagaimana cara dengan waktu yang sangat pendek ya, karena kan di test listening soal tidak akan diputar berkali-kali. Nah itu problemnya. Kalau ini kan latihan, saya putar sampai 2 kali. Ketiga kita bahas. Nah, real test kan tidak mungkin ya, ada 2 kali putar soal. Jadi, dengan sekali putar soal, kita harus betul-betul sudah tahu atau sudah punya bayangan speaker tadi ngomong apa. Jadi, istilahnya split second gitu ya. Dalam sepersekian detik, kita membuat decision untuk menjawab A, B, C, atau D. Nah, kalau decision yang sangat-sangat tepat itu kan kita betul-betul harus cari yang key-key aja. Keyword aja kita fokus. Kita tidak bisa fokus, dia ngomong apa, dia fokusnya apa, dia ngobrol tentang apa, kan kita nggak bisa ya. Kita betul-betul hanya fokus, okay, speaker ini bilang kata-kata tertentu, berarti yang kita cari di jawaban adalah kata-kata yang mungkin menjadi makna yang sama dengan kata-kata yang disebut tadi. Berarti kita fokus second line, fokus sinonim, mencari sinonim ya. Jangan terkecoh sama kata yang sudah diucapkan oleh speaker kedua. Speaker pertama boleh karena dia adalah pemberi konteks, dia yang membuat apa, memancing gitu ya. Jadi kita jangan nggak dengar gitu, walaupun saya bilang second speaker kita fokus, jangan first speakernya nggak didengar karena itulah pembuat konteksnya.
kalau dia kita lewatkan, nah itu nanti nggak bisa juga jawab soal. Jadi first speaker itu kita membuat dia jadi batu loncatan lah ya. Ini konteksnya apa? Second speaker adalah fokus soal. Nah, kita wajib mendengar dia bilang apa supaya kita bisa mencari jawaban sesuai yang dia mau. Naratornya mau pertanyaan orang kedua, kita cari orang kedua. Oke. Kemudian kita lanjut ke latihan yang keempat. Keempat ini poinnya adalah orangnya, pelaku atau speakernya, kira-kira siapa. What-nya adalah di mana kira-kira lokasi mereka ini berbicara. Jadi kita membuat prediksi ya. What ini konteksnya, topiknya. Where adalah lokasinya. Ini bagaimana kita menjawab what, who, sama where ini. Kita membuat prediksi sesuai dari obrolan. Jadi bukan berarti bisa jadi orang ngobrol itu tidak sesuai konteks kan. Misalnya kita ngomongin masalah bank, tapi ngomongnya di rumah, bisa aja. Nah, tapi di sini kita membuat prediksi. Mereka ngomong tentang bank, tentang buka rekening, berarti ini konteksnya lagi di bank. Walaupun bisa jadi dia ngomongnya real, nggak di situ. Tapi kita soalnya kan soal tes ya. Jadi kita membuat bayangan konteks. Nah, seolah-olah mereka berbicara tentang apa, di mana, dan siapa yang bicara itu. Jadi ini sesuai obrolan ya. Kita mencari jawabannya sesuai obrolan. Seperti contoh di sini. Mereka tidak akan menyebut nama pekerjaannya. Jadi speakernya tidak akan menyebut nama pekerjaan mereka atau mereka orangnya kerja di mana. Tapi kita mengambil kesimpulan dari kata-kata yang dia ucapkan. Dia ini ngomong seperti ini, posisinya kira-kira apa? Gitu. Jadi memprediksi aja. Contohnya di sini transkripnya, the woman, first speaker-nya bilang, do you know the place for biology books? Dia memberikan pertanyaan, bertanya tentang place for biology books. Masih belum jelas di mana ya, ini bisa di toko buku, bisa di ruang kelas ya. Second speaker-nya, they are in the second shelf of your left side. Ada di laci sebelah kiri gitu. Kira-kira lagi ngobrol di mana? Library. Opsinya insya Allah tidak akan membuat opsinya itu mirip-mirip ya. Misalnya nih kalau ngomong buku, dia nggak akan bilang satu di toko buku, satu lagi di pustaka, karena kemungkinannya dua-dua bisa kan? Iya. Jadi opsinya akan dibuat sejauh mungkin. Nah, jawabannya bisa dilihat ya. Yang A itu post office. Mungkin nggak orang ngomong masalah buku, lokasi buku biologi itu di kantor pos. Ya, jadi kan impossible ya. B, library possible karena dia lagi di pusaka nyari-nyari buku belajar. Restoran. Mungkin nggak orang ngomong. Di mana lokasi buku? Di restoran gitu. Beauty salon. Buku resep masak di restoran. Buku resep chefnya mungkin ya, tapi buku biologi nggak mungkin. Beauty salon. Salon kecantikan ya. Ini kalau ada yang naruh buku biologi di salon kecantikan, mungkin itu salon kecantikan yang estetik ya, beda. Yang sehat. Yang mengajarkan dunia akademis. Tapi ini konteks yang masuk akal. Masuk akalnya adalah buku biologi ada di perpus. B, library. Ya, dari dia nanya lokasi buku biologi, kita sudah bisa mengerti, oh ini lagi di perpus. Yang jawabannya yang B berarti. Oke, contoh yang kedua. Nah, seperti ini. Ini saya tidak bikin tandanya yang jawaban yang mana, tapi keywordnya adalah does the shop sell meat? No, it only provides vegetarian food.
apa kira-kira ini? Maksudnya, konteksnya apa? It only provides vegetarian food. Vegetarian itu istilah yang cukup familiar. Iya, makan saya vegetarian. Vegetarian makan tidak bukan daging lah pokoknya. Iya, makan sayuran gitu. People can buy vegetable. No. You cannot help buy vegetarian food. Di yang mana? Di. Yang itu she cannot help. Dia nggak bisa. Bisa nolong. She cannot help buy vegetarian food. People can buy vegetables in the shop. Ya, dia yang D itu maksudnya dia tidak bisa menolong untuk membeli makanan vegetarian. Apa iya maksudnya itu? C. Yeah. Tadi ya. Kan dia tanya di awal. Yeah. Ini loh pertanyaannya. Yeah. Oh iya ya, si. Shop. Apa toko ini jual daging? Iya. No, tapi vegetarian. It only provides vegetarian food. People can buy vegetarian in the shop. Ya, shop ini tidak jual daging, tapi vegetarian. Dengan kata lain, orang cuma bisa beli sayur di shop ini, gitu kan? Iya. Jual daging. Jadi ini, in other words, ya, dengan kata lain. Mencari sinonim konteksnya. Nah, ini adalah konteks what. Okay. Kemudian ini. Who tadi orang? Our project, no. I think Peter replaced join your book. Saya rasa Peter menggantikan posisi dia dalam project kamu. Fokusnya adalah who? Orang. Siapa? Ya. Jadi fokusnya adalah orang ya. Who is in our project? Nah, ini baru agak hati-hati karena walaupun dia nanya who, tapi beberapa nama disebut. Ini jangan sampai terbalik. Yeah. Who is in our project now? I think Peter replaced John in our project. Ada dua orang yang disebut. I think Peter replaced John. John menggantikan si Peter. Ah, jadi siapa yang tinggal? Peter ya, karena replace. Replace. Peter. John. Menggantikan John. John. Peter took John place in their job, in their project. Ya, yeah. Jadi sinonim ya. Peter. Sinonimnya adalah took place. Replace menggantikan posisinya John. John hilang, tinggal Peter. Berarti Peter mengambil posisi John. Project mereka. Peter took John's place. Jadi who is in our project now? Peter ya. Nah ini ada dua nama disebut tapi jangan sampai terbalik karena ada kata replace di sini. Nah replace adalah fokusnya menggantikan. Ya. Yang diganti hilang, yang menggantikan tetap. Seperti ini kalau 5 who, what, sama where. Terkesannya biasa ya, nggak susah-susah kali, tapi kalau terbalik dengar, udah kelewatan ya. Tapi saya paling suka soal yang model kayak gini karena nggak ribet. Kalau dia tanya cuma who, what, sama where aja, apalagi kalau nanyanya di mana mereka sedang berbicara, that's the easiest question ya. Tentang soal listening itu karena sudah jelas lokasinya itu kayak kita dengar sebentar aja di sini gitu. Oke, kita dengar latihan keempat. TOEFL exercise skills 4 through 6. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording. And then choose the best answer to the question. Number one. Can I help you? I need 2 stamps and a padded mailing envelope, please. Where does this conversation probably take place?
Number two. Why were the students coming to the teacher's office? They had to hand in their papers. What does the woman mean? Number three. Did Mark stop at the service station? Yes, he had the attendant check the oil in his car. What does the woman mean? Number four. I'd like a burger and fries, please. To stay or to go? Who is the man? Number five. Maybe we should make some more copies now, just in case. Additional copies can be printed as needed. What does the man mean? Number six. What did the professor ask the students to do? Okay. Saya ulangi untuk... Tadi udah ada yang jawab, ditahan dulu. Saya putar sekali lagi biar pas ya. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. Number one. Can I help you? I need two stamps and a padded mailing envelope, please. Where does this conversation probably take place? At the post office. Dari dulu. Iya. Di skip dulu jawabannya. Number two. Why were the students coming to the teacher's office? They had to hand in their papers. What does the woman mean? Number three. Did Mark stop at the service station? Yes, he had the attendant check the oil in his car. What does the woman mean? Number four. I'd like a burger and fries, please. To stay or to go? Who is the man? Number five. Maybe we should make some more copies now, just in case. Additional copies can be printed as needed. What does... Oke, ini ada beberapa soal. Saya dengar tidak banyak diganti sinonimnya. Jadi bisa langsung. Jangan terkecoh juga ya. Oke, nomor satu ada yang jawab. Tadi... See. To the short conversation kita lihat keywordnya apa untuk bisa jawab Two stamps. I need two stamps and a padded mailing envelope, please. Yeah, and mailing envelope. Ah, ini stamps and mailing envelope biasa dijual di kantor pos. Kalian. Kemudian nomor dua. Where does this conversation probably take place? The teacher gave the student a hand. Kita dengar dulu ya. Tapi dia juga iya. Why were the students coming to the teacher's office? They had to hand in their papers. See, the student got paper from the office. Nih, hati-hati sama kata-kata ini ya. They, ini adalah student ya.
student. They had to menyerahkan. Hand in adalah mengumpulkan. Mengumpulkan. Jadi hand in the papers, tugas papernya, makalah ya. Jadi studentnya harus mengumpulkan makalahnya. Yang paling cocok sama ABCD B. Apa? B. B. B ya. B. B. Ya, B. Jadi ini harus ada kertas student. Karena student tidak disebut di sini, yang ada malah papernya. Turn in ini sinonimnya. Turn in. Turn in itu sinonim untuk hand in. Mengumpulkan. Turn in, submit sinonim ya. Nah, tadi kan ada yang job check kayaknya. Ini got the papers. Justru mereka yang ngumpul, bukan ngambil ya. Jadi C terbalik. Karena C terbalik, yang paling cocok sama konteksnya adalah yang B. Okay, Number 3. Did Mark stop at the service station? Yes, he had the attendant check the oil in his car. He had the attendant. He, the attendant checked the oil in Mark's car. Ini yang saya bilang tadi, sepertinya mereka tidak mengganti karena ini ya. Attendant check, dia juga di sini attendant check, jadi tidak diganti banyak. Ini termasuk pengecualian. Jadi dari sekian soal ada satu soal yang mereka tidak buat sinonimnya. Kemudian nomor 4. What does the woman mean? Nomor 4. Ini fokusnya ya. Number 4. I'd like a burger and fries, please. To stay or to go? Ini dipring ini. Apa kira-kira jawabannya? Airlines steward? No. Airlines steward. Oh, ini ada yang kayaknya A ya, stay or to go. Oh, to stay or to go, buat makan di sini atau bawa pulang? Oh, C ya. Ya, ini dia. Oh ya, saya jawab C. Ini karena C. Kalau ada yang sama, dia minta burger and fries ya. Kalau ada yang kedengaran, saya bekas lagi, mungkin ada lewat ya. So, speakernya bilang itu. Please stay on to go. Coba dengar ya, first speaker ya, untuk nomor 4. Number 4. I'd like a burger and fries, please. To stay or to go? Ya. Jadi, customer-nya minta burger dan fries, jualan fast food ya. Terus pria tadi, to stay or to go? Makan di sini atau bawa pulang? Jadi fast food ya. Mungkin nama tadi first speaker-nya nggak begitu kedengaran ya, karena cepat kan dia ngomong ya. Oke, nomor 5. Nomor 5 sepertinya nggak banyak diganti juga. Who is the man? Mungkin ada yang dapat nomor 5 jawaban apa? C. Number 5. Maybe we should make some more copies now, just in case. Additional copies can be printed as needed. Additional copies. B. You can make extra copy if necessary. Yeah, can be printed as needed. Can make it. Nah, ini sinonim ya untuk di bahasa Inggris. Kalau kata ini as needed, ini necessary
if necessary. Additional copies adalah extra copies. Extra. Ya. Jadi bukan printernya yang ditambah ya, kalau yang printer ya, mesinnya yang dibutuhkan untuk mengcopy. Tapi omongan dia adalah kopian tambahan, fotokopi tambahan itu bisa di print seperlunya. Jadi yang B jawabannya. They can make extra copies if necessary. Ya, if necessary adalah sinonim untuk as needed. Penting. Seperlunya, bukan penting. As necessary jika perlu kan. As needed juga jika perlu. Jadi kalau nggak perlu nggak copy berarti kan. Oke, total soal 20 ya dengan exercise 4. Berapa kah itu? Dua. Dua betul nih. Yes. Berapa dua? 11 yes. Cuma. Total 11 jadinya. Yeah. 50% ya. 50% dari part A kan belum habis ya, ada banyak. Ada sebentar saya cek. Soal listening sebentar ya, saya contohkan buku TOEFL lain. Listening itu soalnya untuk sorry kalau buka. Oke, ini kelihatan? Apa kelihatan semua? Complete test itu contohnya ya. Untuk full testnya latihan listening. Jadi seperti ini gambarannya. Part A dulu. Kan kalau sudah ikut tes TOEFL udah tahu kan part A dulu, nanti akan ngomong. Naratornya akan membacakan direction. Nah, total soal untuk dari satu ini part A aja. Enggak bisa. Satu. 30 ya, 30. Ya, 30. Berarti total listening 50, 30 hanya 30. Lebih dari 50% ya. 30 soal itu part A aja. Sisanya 10 soal part B. Dari nomor 31 sampai 38. Berarti 8 di part B. Part C sisanya 12 berarti. 39 ke 50. Berarti peluang besar ada di part A. Untuk benar dapat 20 soal itu di part A ini, karena 30 tadi kan 20 ya, berarti 10 lagi kalau bisa dikejar betul di part A itu sudah gampang. Ini juga berlaku untuk structure sama reading juga. Jadi reading juga kalau bisa betul enggaknya 25 dan no. Structure yang 25 kalau bisa, reading 20 juga itu sudah 450 skor TOEFL-nya. TOEFL itu kan kalau seandainya betul cuma satu aja, satu ya dari 50 soal di listening, 40 soal di structure, 50 lagi di reading, satu aja betul. Dari 140 soal, satu aja, itu sudah 300 di tangan. Jadi permulaannya nilai skor TOEFL adalah 300 minimum. Paling tinggi 677. Jadi sebegitu... Paling tinggi berapa, Mes? 677. Oh, iya. Jadi ini yang paling tinggi. Jadi paling rendah adalah... 310 lah, 300 ke 310, paling tinggi 677. Kalau 450 itu standarnya berarti sekitar 20 soalan ya. 20 soal per sesi. Listening 20, 20 di structure atau 25, reading 20. Nah, kalau mau 550,
itu seenggaknya 30 ke atas. Betul. 30 soal. Itu kalau mau dapat 5,5. Jadi, nah, permasalahannya di TOEFL adalah naik satu soal aja, mau kita betul satu aja soal di dari 20 ke 21. Nah, agak berat kan, karena TOEFL ini sangat-sangat menguras skill ya. Maksudnya, timingnya sangat-sangat pendek, waktunya sangat-sangat singkat, soalnya butuh analisis dalam gitu, apalagi structure. Waktu cuman nggak sampai setengah jam ya. Soal 40, waktu cuma 25. Bayangkan berapa, nggak sampai 1 menit kita harus menyiapkan satu soal itu. Jadi betul-betul pressing. Makanya saya harap bisa dikejar di listening. Kalau bisa, listening betulnya sampai 30 gitu. Jadi kalau-kalau structure punya kendala, karena waktu yang pressing itu, ada listening yang bisa menaikkan nilai. Dan reading satu lagi. Nah, kalau reading, saran saya, nanti kan reading ada beberapa fokus ya, sama pengajarnya. Nah, kalau bisa pas dijawab soal, itu fokusnya di bagian vocabulary atau sinonim, sama referent. Misalnya soal yang kayak, what does the word it refer to? Nah, itu satu teks reading itu punya soal refer to bisa 5, satu teks, 3-4. Teks reading itu sampai 5 atau 6 teks. Jadi dikali aja, satu teks kali 4, 4 dikali 5, 20. Jawab itu aja betul, 450 di tangan. Nah, tapi masalahnya bisa jadi nanti structure jatuh gitu kan, karena waktu yang pressing. Dinaikkan lagi di reading. Jadi membantu reading sama listening itu membantu skor gitu, supaya dapat 4,5. Jadi dengan catatan jangan sampai listening enggak fokus jawab gitu. Jadi kalau ada yang lemah di structure, listening dan reading adalah satu-satunya cara untuk mengcover nilai 450 ini. Itu saran saya untuk menjawab TOEFL supaya targetnya tercapai. Fokus reading tadi di mana, Miss? Sinonim. Yang sinonim itu pertanyaannya model kayak gini ya. Nanti kan sama pengajarnya juga dikasih ya. Saya tunjukkan aja supaya ada gambaran ya. Itu dari soal reading itu adalah yang paling mudah. Karena langsung dapat jawabannya. Satu lagi yang referent. Kemudian main idea, sebetulnya main idea adalah salah satu soal yang paling gampang ya. Tapi terkesan susah karena orang harus membaca teks sampai habis. Ini structure masih. Saya kasih lihat aja sekilas, kayak ada bayangan. Oops. Karena reading juga sama nanti seperti listening, ada fokus yang harus dipahami supaya nggak terkejut gitu waktu lihat soalnya. Tapi begitu soal sebetulnya sama, cuma namanya juga soal pasti membuat kelihatan lebih susah. Readingnya jauh. Oh ini dia. Oops. Nah, seperti ini jawaban soal yang sinonim yang saya bilang kayak gini ya. Nomor 27. The word mechanisms in line 7 could be replaced by, ini adalah soal sinonim. Kalau bisa fokus ini karena ini langsung jawab, langsung lihat jawabannya gitu. Line 7, langsung lihat line 7. Kemudian yang ini belum ada referen. Ada lagi yang what does the word itu refer ke. Nah, itu juga. Seperti ini, bisa lihat satu teks aja bisa beberapa soal tentang sinonim.
ini aja udah tiga ya, sinonim aja. Satu teks ini, soal ada enam, tentang sinonim aja sudah tiga soal. Jadi dikali aja tiga, dikali lima teks, udah 15 untuk sinonim tok. Jadi kalau itu bisa fokus, bisa membantu lah. Ini masih sinonim, ini juga sinonim, ada lima ya. Bayangkan lima soal per teks. Jadi ini adalah satu-satunya cara kita menutupi supaya bisa menjawab, bisa mendapat 4,5 gitu. Jadi nanti kan masuk readingnya bisa lihat sendiri. Itulah maksud saya. reading dan listening itu salah satu faktor peng apa ya, value skornya itu bisa naik lebih tinggi. Karena kebanyakan yang bermasalah memang di structure. Karena structure kan waktu yang sangat-sangat sedikit ya, 25 menit. Soal 40. Dibagi aja 40 dibagi 25 berapa. Jadi butuh apa? Pressure-nya kan tinggi di structure. Belum sempat lihat satu terus ke nomor 2. Jadi reading sama listening adalah dua cara untuk menaikkan nilai skornya. Oke, sejauh ini apa ada yang mau dibicarakan tentang listening? Kalau apa materinya masih banyak ya. Listening ada beberapa sesi, tapi kita bagi berdasarkan skill yang harus difokus. Jadi part A itu karena soalnya tadi ada 30, jadi 30 itu 4 sudah tercover di bagian yang hari ini ya. Ada lagi nanti tentang pasif, negatif, dan macam-macam. Jadi masih banyak fokus skill-nya. Oke, tidak ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, berarti sekian dulu ya. Mudah-mudahan sering-sering dengar ini YouTube, mungkin ada podcast atau TED Talk. Iya. Itu bagus. Itu modul. Modul yang barusan Ibu tampilkan. Ya. Ada kan bisa didapat. Ada di ini. Ya, Miss, sudah. Di halaman depan classroom gitu, ya. Ada di-share. Ada kan ya? Ada. Di depan di GCR. Di share di paling awal kalau saya nggak salah sama orang LDC ya. Di chat. Di Google Classroom-nya, Pak. Classroom-nya. Di forum dikasih, Pak. Kalau buka di awal, halaman awal itu kan ada ya. Di stream, kalau buka di beranda paling awal itu dipost oleh LDC Winar. Udah di post lagi, Pak. Ada. Siap, Pak, ya, baca. Oh, di share saya juga juga. Itu. Itu udah dikirim link ya? Oh, udah, tuh. Modulnya di Google Drive. Oh, sebentar, saya lupa absen, ntar ya. Saya lupa absen peserta. Sebentar, Pak, ya. Jangan keluar dulu. Saya screenshot aja deh supaya nih nggak tahu di mana letaknya. Ini namanya nama, ada yang pakai nama asli, ada yang enggak ya. Jadi saya cek ulang. Amiruddin ya. Amiruddin, terus Pak Mulyana asli, Bu. Yang lain sudah oke ya, berarti. Saya Fitriani ya.
Zainuddin. Zainuddin hadir, Bu. Zainuddin yang, oh ya, oke, okay, Pak. Fitriani hadir. Oke, okay, Pak. Tadi saya ketemu link buat Google ininya buat absen, tapi udah saya screenshot. Oke, okay, terima kasih atas kehadirannya hari ini, Pak, Bu. See you next. Absennya gimana, Bu? Ya, baik. Gimana? Absennya tadi gimana, Bu? Kalau saya, soal pengajarnya ya, Pak.